Ruangnya guys, suwi merah. Empat teman-teman. Dan aku mau ada sayur. Jadi ini aku mau panggang tiga aja. Guys. Sayur pepaya aku tak teng. $22 Hong Kong. Ya, Yiman. Saya leong man no, lo leong man teme ya man. Wong iki suwi merah. Saya ya Yiman. Hai. Kenjil Yaman. Ya Yiman. Ya mau ya mana? Ayo, nah, am. Ayo, leong chon. Sian, sis. Enggak, say. Tuku apa nih, yo? Tuku geri, ha? Halo, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Isti. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hari ini tuh mendung guys, padahal tadi tuh aku pulang dari pasar itu enggak begitu mendung. Sekarang gelap gurita. Aku lagi masak air. Ini tuh mau masak. Udah masak sih, masak nasi. Belum masak lauknya. Ini mau tak pindahin di depan. Soalnya mau bikin open ayam sayap ayam Korea. Ya mau saya Bu. Hari ini aku tuh lagi ini tuh ayam pizza kemarin, sayap ayam pizza buat nenek. Dan oh iya, kemarin malam aku jadi masak pepaya, tumis pepaya. Gitu. Tumis pepaya, tapi ternyata pepaya Hong Kong itu kalau dimasak itu gampang blenyek guys, kayak gampang lembek gitu loh kalau dimasak. Nah aku tuh nggak tahu, baru pertama kemarin itu masak tumis pepaya, jadi ini rotok lembek, kelembekan. Tapi nggak apa-apa, masih enak kalau menurutku rasanya oke, cuman itu pepayanya lembek. Nanti tak panasi. Dan aku tadi ke pasar beli ikan asing $15. Ini beli sendiri loh, nenekku nggak mungkin beliin. Terus aku mau tak ngeluarin ini. Biasa masak sayap ayam pizza. Ini tuh air fryer. Jadi kalau nggak dipakai ditaruh di dalam kardus. Soalnya nggak ada tempat, rumah nenek kan kecil. Ish. Biar ininya nggak usah nyuci, ini pakai ini alas. Nah, aku mau masak ini tuh ada 6, kemarin udah tak masak 4 teman-teman. Dan aku mau ada sayur. Jadi ini aku mau panggang 3 aja. Enak ini tuh sebenarnya, cuman aku tuh lebih suka yang pedes itu loh. Apa? Tumis pepaya. Ini di 10 menit teman-teman. Nanti dibalik lagi 10 menit. Terus aku mau bikin beji atau bakwan sayur. Aku tuh lupa nggak beli
bawang merah. Ini udang, guys. Tak masukin semua aja ya. Airnya kok eman-eman. Nah, ini sawi. Bakwanku wis mateng, lali. Si. Mbahku menunggu. Wis tak angkat. Garingin mbahku gak seneng ya. Sawi tak rebus. Ya ganti sayap ayamnya belum matang, soalnya lama juga ya 10 menit. Soalnya dibalik dulu jadi 20 menitan sayap ayam. Tutup ya. Ini dia bakwan sayur, guys. Dimakan sama cabai hijau, enak. Kecil-kecil, soalnya orang Hong Kong kayak nenekku tuh nggak suka yang gede-gede. Sayap ayamnya mantul. Siwan. Kok nasinya dikit ya? Sayurku tak ping panas. Sayur pepaya aku tak ping. Soalnya kalau dipanasi di kompor lembek blenyek. Aku tak ambil nasi. Porsinya wakeh, rojok kakasan nasi bu, mantap. Ini bakwan sayur tadi, terus aku tadi beli ini. Sayur pepayaku ya Allah, cak lemesen loh, tapi enak, mantap ini.
sayuri, lauknya ikan asin, mantep. Bakwan sayur. Nah teman-teman, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nyobain bakwan sayur kusek. Nenekku tak kasih 3, habis. Lotong dah sayur pepayaku. Nenek agak nggak begitu mood ya orangnya, jadinya aku nggak berani apa video-videoin kayak gitu, nggak begitu mood dia. Gimana aja. Makan banyak ya. Banyak abis ya. Baji. Hey.
Ya, Pak. Bengkok. Bengonjong. Pedes guys, cabenya yang bikin pedes. Nah sayurku pepaya nggak pedes. Nah terima kasih udah menonton untuk video kali ini, sampai di sini dulu ya. Thanks for watching, jangan lupa untuk like, komen di bawah sini, subscribe yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Bye bye. Bersenang.